Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, BEMPTNU Senusantara menghelat Simposium dan Musyawarah Nasional kelima di Jakarta 28-31 Maret 2016. Simposium dan Munas yang mengangkat tema menjawab MEA melalui peningkatan kualitas SDM PTNU dibuka langsung oleh Menristek Dikti. Turut hadir dalam pembukaan simposium dan munas tersebut, Ketua Umum PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, Sekjen PBNU, Dr. Insinyur Haji Ahmad Helmi Faisal Zaini, Dirjen Kemahasiswaan Dikti, Dr. Intan Ahmad. Ya, tujuannya BEM PTNU adalah untuk menjalin silaturahim, memperat silaturahim antara pengurus BEM yang tergabung dalam BEM PTNU itu sendiri. Yang kedua, di sini antara presnas-presnas satu presidium nasional itu berkumpul dari satu daerah dengan daerah yang lain, dari Jawa Timur, dari Pontianak dan sebagainya, itu untuk membahas itu lanjutan, itu kongres. Jadi setelah munas itu ada kongres yang intinya adalah pemilihan presidium baru atau pemimpin baru dari BEM PTNU itu sendiri.